It's that Zep Supo, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya membuat blog sederhana. Ya, tentunya blog ini buatan kita dan gratis. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka Google. Nah, di Google, tahap pertama kalian harus login ke Google Mail ya, atau email. Nah, seperti ini saya sudah login. Nah, kedua, lanjut kita buka situs blog.com, blogger.com ya. Nah, di sini ya, blogger.com. Lalu kita klik. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama pendaftaran di blogger ya. Langsung saja kita buat blog. Nah, tampilannya seperti ini, dia masuk ke akun Gmail kita. Ini akun Gmail saya, serba berita, dan ini passwordnya. Lalu kita klik berikutnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk bahasa bisa dipilih di sini ya, jika bahasanya masih English silakan rubah ke bahasa tertentu. Nah, di sini ada pilihan kita buat profil blogger terbatas. Di sini ada nama tampilan, saya sertakan nama tampilnya, contohnya serba berita ya. Lanjut ke blogger. Oke, juga sudah masuk di halaman ini. Kita tinggal di sini ya, ada blog baru, kita klik di sini blog baru, judul misalnya, contoh saja ya, ini contohnya smartphone 2017. Nah, di sini saya kasih alamatnya, saya kasih aplikasi Android terkini 2017. Oke, jika sudah di checklist, di sini kita tinggal milih tampilan blog kita itu seperti apa nanti. Di sini ya, saya akan menggunakan contohnya ini atau ini. Oke, ini saja. Buat blog baru. Di sini lain kali aja ya. Oke, sudah jadi ya, blog kita sudah jadi. Di sini oke, juga sudah jadi. Langsung saja kita entry baru. Nah, di sini kita mulai mengetik contohnya seperti apa gitu. Oke, sebagai contoh biar cepat ya, saya gunain saya download dari Google saja ya. Oke, kalau yang
teknik ini jangan dicontoh ya. Ini biar prosesnya cepat aja. Oke, seperti ini judulnya. Contohnya ini judulnya. Kita taruh di sini. Ah, ini yang namanya copy paste pasti ada kayak gini ya. Terus ini saya blok, saya beli warna tebal dan miring untuk judul. Kasih garis bawah normal. Terus isinya saya copy juga di sini biar cepat. Tinggal disusun ya. Terserah kalian cara menyusunnya itu gimana. Kalau saya sih cari yang simpel-simpel aja ya. Oke. Kita judulnya akan saya warnai ya. Merah atau sebagian. Ini saya juga kasih warna merah juga. Oke, jika sudah tinggal simpan. Nah, ini ya. Publikasikan. Ini ya. Bisa dilihat. Sudah jadi. Komentar 0 dilihat 0 ya, karena belum ada pencarian ya, belum ada yang melihat blog kita ya. Kita klik. Nah, nanti jika ada yang salah kita edit lagi. Jika tidak ada yang salah ya sudah. Yang jelas ini sudah jadi ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe-nya juga. Ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.